Kita nak mereview mie segera, mie sedap, perisa baru Korean. Kita rasa sedap ke tak? Tunggu saya masak. Kita masak Maggi. Sedap. Nak yang nombor satu ke nombor dua? Nombor satu lah. Nombor satu. Nah, waktu Cici beli ya, satu lagi buat tu yang nombor dua. Hewah. Kenapa? Mana boleh makan Maggi banyak-banyak? Cici lupa pula lah, waktu tu yang nombor dua. Tak boleh selalu makan Maggi. Pedas ni bang. Nak makan ke? Nak lah. Sikit lagi masak. Oh dia mie-nya pun lebih kurang macam mie Korea tu. Macam apa? Ramen. Besar juga. Tengok macam merah menyala. Boleh makan dia kamu ni? Tuh. Double test. Memang pedas ke tak? Abang nak cuba Siti pun tak? Bau sedap tak? Sedap. Cakaplah sedap. Sedap. Nama pun mie sedap. Okay guys, ni hero saya. Dia baru bangun tidur. Nak sarapan Maggi sedap. Baca doa bang. Baca doa bang. Okay. Dia kalau makan Maggi memang selera lah. Wow. Sedap tak bang? Tak pedas ke? Nampaknya pedas lah tu guys. Alhamdulillah. Dia kalau makan Maggi memang tak jeling, tak pandang mana-mana lah. Hai, challenge mana boleh minum air banyak-banyak? Duh, bos. Pedas ke? Nampak gayanya dia kepedasan tu yang makan laju-laju. Umur dia 10 tahun. Tahun depan, tahun 2020 lah. Dah jempat lah dia. Nama siapa bang? Daniel Muhammad Irfan Daniel. Oh my god. Boleh habis tak? Dia kalau Maggi tu pedas ke tak ke memang licin.
bucin. Cuba makan nasi lauk tu pedas. Memang tak nak makan lah dia. Tak boleh selalu makan Maggi tau. Yeay. Habis dia makan. Like, comment, subscribe. Licin guys, dia makan lepas tu kepedasan. Nak sangat rasa. Sebenarnya saya beli tu saya yang nak makan. Tapi dia yang dia nampak dialah chop dulu yang itu dia punya licin. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe Purna Rasid family. Bye. No, that's